Hai guys, perkenalkan aku Bunga Fitriana dari Prodi S1 Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Administrasi semester 6 di Institut Administrasi dan Kesehatan Setitio Morobung. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Aku pernah mengikuti beberapa UKM di kampus dan saat ini aktif sebagai ketua UKM di GM. Aku juga merupakan alumni program MBKM yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 3 di Universitas Pancasila. Selama mengikuti PMM ini, banyak sekali pengalaman yang aku rasakan nih. Yang pertama itu aku dapat bertemu teman-teman dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Terus yang kedua, di dalam perkuliahan selama di UP ini, aku mendapati pelajaran-pelajaran baru nih yang berbeda dari kampus aku sebelumnya. Yang ketiga itu kami mahasiswa PM3 ini mengenal budaya Jakarta, yaitu budaya Betawi, seperti makanannya apa, minumannya apa, keseniannya apa aja, kayak lenong, tari. Bahkan kami diajak untuk mencicipi makanan-makanan khas dari Jakarta ini. Dan yang keempat itu kami bertemu dengan masyarakat-masyarakat yang welcome sekali gitu, yang menerima kami di wilayah UP sendiri, karena kan kami kosnya di belakang kampus UP sendiri nih, udah disediain atau diakomodasiin lah, udah ditentuin sama pihak kampus. Jadi masyarakat-masyarakat di sekitar tuh sangat terbuka gitu sama kami. Pada tahun 2022, aku juga pernah menjadi finalis peserta Entrepreneur Award yang dilaksanakan oleh LL Dikti Wilayah 10. Tahun ini juga saya merupakan kelompok dari salah satu tim kewirausahaan mahasiswa di kampus IKSS yang alhamdulillahnya berhasil mendapatkan pendanaan melalui program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW. Kelompok kami mendapatkan pendanaan sebesar Rp10.400.000 dan sudah disalurkan kepada kami melalui bidang kemahasiswaan secara bertahap. Di sini kami membuat rice cookies yang dimana menggunakan nasi sisa rumah tangga untuk mengatasi permasalahan rumah tangga itu sendiri. Nah, di sini rice cookies bermanfaat bagi anak-anak yang kesulitan makan nih, yang misalnya GTM, gerakan tutup mulut. Nah, dengan adanya rice cookies ini, diharapkan anak-anak bisa makan nasi walaupun tidak dari nasi yang berwujud nasi gitu. Rice cookies juga sudah terjual sampai ke Pulau Jawa dengan total penjualan telah mencapai 1000 pieces. Bagiku, menjadi mahasiswa di era ini tidak cukup hanya di kelas saja, karena kita perlu melakukan banyak eksplorasi untuk menemukan jati diri kita. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu untuk kuliah di kampus ini. IKSS, unggul dan bermartabat.